babak ketiga sebentar lagi dimulai. Skor untuk awal babak ketiga adalah 32-8 untuk keunggulan sementara SMA Sunodia. Gimana?
8.14 untuk akhir babak ketiga. Sisa waktu 1 menit 9 detik. Kedudukan 48.14 untuk keunggulan SMA Sunodia. SMA Sunodia dengan jersey warna putih. Skor untuk sisa babak ketiga adalah 48 dan SMAK dengan jersey warna hitam 14. Thank you.
Piala Gubernur Kalimantan Timur 2022. Hari ini 10 Desember 2022 bertanding di lapangan SMA Kristen Sunodia melawan SMA Katolik WL Supratman Samarinda. Skor untuk awal babak keempat adalah 52-14 untuk keunggulan SMA Sunodia. Jangan HP-an, Mbak. Thank you.
gak fokus guys. Malam mingguan kak, malam mingguan. Nanti dilihat loh ya, giliran kalian dilihat loh ya. Sisa waktu 1 menit 8 detik. Skor sementara untuk keunggulan SMA Sunodia. Yeah.
Terima kasih.